Oh iya, baiklah ini ya. Ganti ini nih murnya Tom. Nih ternyata murnya kemarin lebih kecil kan. Jadi dia muter terus. Oh jadi di jadi ini. Jadi iya kuku gue yang benerin. Kuku gue ininya murnya pakai mur dia. Murnya ganti mur. Di bor itu? Enggak lah nggak di bor. Dibuka nih terus habis itu dimasukin mur yang kayak gini. Ini yang kemarin murnya lebih kecil. Iya lah ini di itu kan. Hah? Lubangnya lebih kecil kemarin kan? Kemarin lebih kecil. Digedein kan? Ya nggak ganti mur yang lebih gede. Ini murnya agak lebih gede. Dia masuk. Udah nggak goyang dong. Mantap tuh. Sekali jalan berapa? Paling berapa? Gak tahu ini gua baru pertama kali nih. Ini gua baru pertama kali naik kereta. Bisa lo naik kereta sekali? Enggak, dulu pernah waktu ke Bekasi. Kalau dulu waktu gua kelas 5 ya.
kelas 1 sampai kelas 5 sering bolak-balik Bekasi Jakarta. Dulu kayaknya zaman ini gue tahu. Iya, orang-orang pada ke atas tuh. Aduh. Kacang gorengan, iya. Apa semua dalam. Iya, masuk dalam. Pada naik ke atas. Betul. Aduh. Tapi kesal gue dengan kalian. Dari sini ya. Ini ya. Gila 60 cent. Ya, sedikit ya. Ih, buset, serius, Tom? Serius? Iya, 6.000. Hah? Gila lu, dari Montreal ke Ottawa aja waktu itu ya. 1 juta berapa lu? Ya, yeah, but maybe the guys not has sent the train you know. No, there is. Serius? There is. Ini kok kan terlalu jauh kan? Hah? Jauh. Oh iya, gak terlalu jauh ya? Sama, 2 jam juga. Hah? 1 jam doang? Oh. Kita sekarang mau ke Bogor. Kita sekarang lagi ada di kereta, mau pergi ke Bogor. Omikron kawin sama Delta jadinya Delmikron. Delmikron. Sabotase. Sabotation. Eh, Omikron kawin sama Delta, yeah. Jadi Delmikron. Yeah. Good kan, good. Iya. Yeah. Lagi ngerekam. Hah? Lagi yeah. Eh. Ayo. Ngomong. Oke guys, hari ini tanggal 30 Desember 2021 dan kita sedang berada di stasiun Mangga Besar. Hari ini kita akan pergi ke Bogor. Fun fact, hari ini Lala pertama kali naik kereta. Iya. Selama 30 tahun. Gitu. 20. 20 tahun. Nah, kita seumuran kan? Iya. Oh, berarti lu lebih tua berarti dong. Kalau so there's a train like this in Canada. Yeah, there is train but Canada dan ke Rockford. Bagus ya. Bagus. Exactly like Ya.
Hai guys, kita sekarang lagi ada di kereta. Kita sekarang mau jalan ke Bogor. Kita di kereta. Ini sudah aku sudah 20 tahun tidak naik kereta. 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun tidak naik kereta. Tapi sekarang kereta itu ya tadi berapa? 6.000 ya. 6.000 ya. Kalau di Montreal ya cuma 1 jam ya perjalanan ya. Sekitar 1 jam. Sekitar 1 jam ya. Kalau di Montreal Jadi waktu itu kita pernah dari Montreal ke Ottawa naik kereta. Hampir sama ya kayak gini ya, tapi memang sih lebih bagus ya, tapi memang lebih mahal harganya. Lebih jauh kali. 2 jam. Dari Montreal ke Ottawa sekitar 2 jam. Jadi waktu itu harganya sekitar $120 ya. Jadi sekitar kalau di Indonesia itu $1.200. Sekitar $1.200. Hati-hati, pintu dibuka. Attention, door will be opened. Tapi ini benar-benar bagus banget ya. Waktu itu waktu pas waktu 20 tahun lalu ya, waktu aku naik kereta ya, itu tuh waktu 20 tahun lalu waktu kita naik kereta banyak banget yang dagang di dalam ya. Terus juga yang rame, kalau udah rame mereka pada naik ke atas. Nah, tapi sekarang wah, sekarang udah dilarang sih. Itu sejak Ignatius Jonan jadi Menteri Perhubungan. Ignatius Jonan. Iya, langsung rombak total. Benar-benar keren banget. Sekarang kereta yang ini keren banget. Tapi ini sudah bagus sekali sih. But if In office hour, there's a lot of people here. Yeah. In office hour, because people use this train to go to work every day. Where? A lot of people. Kalau jam kerja ramai nggak? Iya. Penuh. Oh. Sekitar jam berapa? Jam 8 ya, Tom? Ya, jam 8 pagi sama jam 4 sore lah, jam 5 sore. Jam 4 sore gitu. Juga ya. Ramai. Oh, that's boring. Beda harga. Tapi ini aja udah bagus. Ini lebih kecil kalau di sana. Dan stasiun. Bangkunya gini juga bangkunya. Bangkunya apa tuh satu-satu? Enggak, bangkunya enggak begini. Bangkunya dia kayak yang bus lagi kayak bus kemarin ya. Iya, kayak bus kemarin. Iya betul, kayak bus kemarin. Jadi kalau kereta jarak jauh, bangkunya gitu juga. Kenapa? Kalau kereta jarak jauh, bangkunya kayak satu-satu juga. Oh. Ini kan komputer lah ya. Iya. Ada yang bisa berdiri. Tapi bagusan kayak gini tuh. Iya. Lo bisa nggak bagusan kayak gini? Iya. Kalau di sana, ya kereta agak lebih gede ya. Terus juga stasiun keretanya kayak airport. Iya, tapi jarang-jarang kan? Nggak sering kayak gini kan? Iya jarang. Oh, jauh-jauh kan jaraknya kan? Iya. Iya. Ini kan deketan. Oh iya deket ya. Jakarta, Bogor. Enggak siap. Jadi siap paling siap berapa menit ada stasiun gitu. Oh, iya. Sama iya. Sama kayak bahasa kemarin, berhenti-berhenti gitu. Iya.
read the morning every 5 minutes, but before I check the next 10, I need to wait like 15 or 20 minutes. Kalau ngomong gini kedengeran emang. Hah? Suaranya masuk emang. Masuk? Masuk. Masuk. Kalau dulu ya banyak pedagang masuk tuh. Iya, sekarang udah enggak boleh. Enggak boleh ya. Enggak boleh. Enggak boleh juga, jualan. Terus juga KRL. Tapi sekarang ada enggak KRL? Enggak ada. Ada, masih ada. Ada masih ada ya. Yang ini KRL bukan? Ini sebenarnya. Iya, KRL juga ini. Ini KRL. KRL, iya. Oh. Ini kalau enggak salah ini tiba dari Jepang. Jadi keretanya bekas Jepang punya. Dulu masih ada tulisan Jepangnya dulu di sini. Oh, dulu kalau udah rame naik ke atas tuh. Iya, sekarang nggak boleh, nggak boleh. Jualan ya dulu ya. Iya, itu jualan. Banyak jualan. Dan copetnya. Iya, betul. Ibu di Rosso. Emang ibu di sini. Kalau gue pernah waktu itu pas di halte. Gue ingat kelas SD kelas 6. Kelas 6. Apa? Kereta yang jelek itu. Iya. Yang KRL. Ah, maksudnya apa kelas berapa tuh? Sekarang udah bagus kok, bener-bener gak nyangka sih. Nyangka banget nih. Stasiun Juanda, hati-hati melangkah, perhatikan jalan rel. Ini kan setengah 10 nih, palingnya apa sih? 11, tau gak jadi setengah 11. Ya, cuma 1 jam. Iya, 2 jam, 1 jam ya. Jadi 2 jam sih sistemnya. Paling cepat setengah jam, atau setengah jam paling cepat. Tergantung berhenti-berhentinya juga sih. Oh iya ya. Kadang suka ada, kita ngalah dulu. Dulu di kereta lain. Nah ini kayak gini nih. Hah? Ini kita ngalah dulu nih. Mungkin kereta lain yang lewat juga. Oh iya. Oh soalnya banyak ya Tomnya, kayak busway gitu ya. Kalau kereta yang lebih mahal itu lebih diduluin. Oh. Gitu. Oh yang bisnis ya? Iya yang bisnis. Itu berapa tuh toko bisnis? Mahal. Ya bisa 100-an, 200-an. Iya. Iya. Biasa naiknya dari Gambir, kalau yang bisnis ya. Dari Gambir, rumah dari kota. Yang bisnis gak berhenti di stasiun kecil-kecil kayak gini. Langsung jalan. Di stasiun gede doang. Stasiun gede? Iya. Itu juga kereta ini gak berhenti di Gambir. Oh gak berhenti di Gambir? Gak berhenti. Dari jalur ya? Enggak, soalnya kereta ini gak berhenti ya bang. Emang kereta murah. Kenapa? Kalau mau ke Monas berhentinya di sini, kalau enggak di Gudang Dia. Enggak bisa berhenti di Gambir. Kalau Gambir terlalu mewah. Ya. Iya, itu buat kereta mahal doang sih. Oh iya? Iya. Yang jarak jauh gitu. Ini kalau gua ke Monas naik kereta, paling turun di sini terus jalan ke Monas. Oh jalan ke Monas? Iya. Bagus banget dari yang dulu. Iya. Yang dulu parah. Udah tinggal di Jakarta aja sering-sering. Iya. Murah lagi 6.000. Berapa lagi 12.000 loh. Iya benar-benar. Iya. Mantap gitu orangnya. Oh, perginya 6.000 balik 12. 6.000 sama. Hah? Sama 6.000. Iya 6.000 juga kan? Iya 6.000. Iya. Berapa sen tuh kalau apa sih mata uang Kanada? Kenapa? Mata uang Kanada apa? Dolar Kanada ya? Kanada. Berapa? $1.11.000. $11.000. Berarti cuma $1 sekian lah, $1 satu. Enggak nyampe lah. Hah? Enggak nyampe dong. Sekali jalan. Oh, sekali jalan. Kan bolak-balik. Ada sen ya? Ada satuan sen ya? Ada. Sen. Ya? Sen 1 sen $100. Berarti sekitar 600 sen. Iya. 60 sen. 60 sen. Enggak dong, 1. 60 sen. Udah. Itu ada Bekasi, Serang, Depok, Bogor ya. Iya. Bukan lama kan biasanya kan berarti ini lama kan agak lama. Iya. Biasa banget. Ini yang mau santai gitu ya. Hah? Cerita santai ya.
Enggak, biasanya nungguin kereta yang itu mau lewat. Jadi agak lama. Ya soalnya banyak sih Tom ya. Iya. Nah, udah kalau banyak, kalau misalnya dikit kita nunggunya lama ya? Iya. Bisa kan cepat kan buka langsung tutup kan? Iya. Ini agak lama. Iya loh, gila loh. Ini sih bagus banget. Keren banget. Itu tadi lo dari rumah ke stasiun naik apa? Grab. Naik Grab. Naik angkot aja. Naik angkot. Enggak dibolehin sama buku gue. Oh, enggak boleh. Soalnya kan banyak ini kan. Grab berapa Grab? 23. 23. Mahalan dari rumah ke stasiun daripada ke Bogor lah. Tadinya mau tadi iya benar. Ya ampun. Berapa kali lipat tuh? 3. Hampir 3. 3 lebih atau 4 tuh? Oh iya 3 lebih. Hampir 4 kali lipat. Iya. Tapi kalau yang basi-basi gitu kan basi day kan pastinya penuh dong. Iya benar. Misalnya kayak jamnya kayak tadi tuh jam kerja 8, sih ya jam 7.08 jam 7.08 lah. Oh tadi berarti penuh banget dong. Penuh tadi. Iya rame kan. Iya. Ada bubar loh. Iya. Tapi yang rame biasanya dari dari luar ke sini kerja. Oh. Dari Bogor Jakarta yang rame. Iya. Oh. Kan orang pada tinggal di pinggiran kan, kerjanya di sini, ya. Iya. Oh. Makanya yang ke Bogor ya emang agak sepi kalau arah ke Bogor. Oh, gitu. Nanti pulangnya gantian dari yang Jakarta ke Bogor yang rame. Kita yang pulang nanti agak sepi mungkin oh, ya, iya. mungkin sih mungkin. Ya. Tapi kadang rame juga sih, gua pernah sore-sore naik kereta ke Bogor rame juga. Rame juga. Iya. Kalau pernah ke ini belum tau, Senayan Park belum? Senayan Park. Main tak di mana? Di GBK. Tapi di sana nggak tahu di gate berapa gitu. Dia ada danau gitu. Di belakang. Ah, ini Bogor ya? Iya Bogor. Iya. Lanjut Jakarta Kota selanjutnya berangkat stasiun Bandaria jam 2 masih tersedia kereta yang tujuan Bogor. Tujuan Cikarang berangkat stasiun Sawah Kalau di Cisarua-nya kayaknya rame deh ya, kayaknya ya. Nggak tahu sih. Iya benar. Iya benar. Paling ke tren kayak proyek gitu. Itu mau kuliner. Ini mau kemananya? Kita mau ke Puncak kan? Oh Puncak. Ceritanya gak ada mau nganterin kan? Iya macet. Kita naik kan jam 2. Iya benar. Gua baju sih, ntar untung-untungan dapet. Gak dapet gue balik lagi. Yang pilih lah paling. Kemudian kalau mau dari pasar aja. Pasar aja. Iya, kejadian. Kalau naik mobil pasti macet. Iya. Iya kan benar. Power bank. Oh, dia lagi di sini. Dia kerja di Jakarta gitu. Oh, benar. Dia kerja di sini.
Ada. Itu yang sewa mobil itu. Iya. Oh, kapan hari ini? Di mana dia di sana? Udah di Bogor. Di Makassar. Oh. Baru dibales. Baru dibales. Oh, telat dong.